وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi antina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yayal qalbi binuri ma'rifatika abarin abada. Rabbi yasir wala tuasrafi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijjah wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahu al-adhim wa sallim ka rasul kita bihil karim. Yang menghormati para alim ulama, guru-guru agama, para tatuha masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rombongan Maulid, ya. Dari Nokiram yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama kembali mengucapkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kenikmatan sihat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita tetap berhadir berkumpul bersilaturahim di tempat yang sudah ditentukan ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah memperingati dan merayakan, memeriahkan daripada kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan secara batin. Dan tak lupa pula marilah kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khususnya kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman hingga akhir kiamat. Hadirin wala hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-15 pada bulan Rabiul Awal, pertengahan, separuh sudah. Jaganya hari Jumat malam 15 atau malam 14 dinamakan malam bulan purnama. Tapi jarang terjadi, setahun sekali, ada dua tahun sekali, ada tiga tahun sekali. Itu kesempatan buat para ngejeblai-jeblai yang belum berbini, yang belum berlaki. Asalnya mandi kambang lalu diubah menjadi mandi banyu. Apabila malam bulan purnama atau malam Jumat, malam 14 atau malam 15, cari aja nyir anum boleh dua. Jadi andak di tanah, kayaknya jam 12 tuh bulan masuk ke dalam nyir anum tadi. Nah jadi jam 1 kira-kira mandi akan, nah insya Allah gak sampai getar awak. Kan hampir dia mandi kambang, mandi banyu nyir. Nah jadi peristiwa kelahiran junjungan kita baginda Rasul itu menjadikan suatu sejarah yang terpenting bagi umat Islam. Makanya di mana-mana orang memperingati kelahiran beliau, karena beliau tidak mati. Karena tidak mahuli sidin, karena tidak mati. Karena dipukuli orang benar, kira mahuli. Amun merayakan hari kelahiran beliau ada. Makanya ujian baginda Rasul menampak hadir hampi maulidin Nabi bagaan nama ambaka jabal minal zahbi fisabilillah. Barang siapa menyedekahkan, mengimbangkan satu dirham di jalan Allah untuk kepentingan hari lahir baginda Rasul, satu dirham maka digantikan sebuah gunung emas kaina di hari kiamat. Satu dirham anggap saja 10.000 paling sedikit. Satu dirham dapat satu buah gunung emas. Bilanya hendak dapat pahalanya seperti 5 buah gunung emas menyumbang 50.000. 100.000 yang menyumbang banyak pada orang. Sekali mampu anak anak cucu 20 ikong. Pada cukup makanannya mengasih di gambut dia 100.000 sebungkus ini. Nah mau menyumbang 100.000 mampu anak 20 min. Tahu hutang tiap tahunnya. Nah jadi baginda Rasul itu bisa dikatakan Nabi yang paling muda dan bisa dikatakan Nabi yang paling tua. Di mana? Letaknya itu di mana? Kenapa? Nabi yang paling muda? Oke. Nabi yang paling tua? Oke. Kenapa? Nabi yang paling muda karena jasad beliau itu tadudi daripada Nabi-Nabi yang lain. Itu yang dikatakan Nabi yang paling anum, yang paling muda.
Kenapa dikatakan Nabi yang paling tua? Karena nur beliau sudah ada. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, manakah mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Dijawab oleh baginda, awwal ma khalaqa nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Jabir. Awal-awal yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur nabimu, yaitu nur Muhammad ya Jabir. Berarti terdahulu daripada batang tubuh Adam. Adam tidak akan bisa hidup tanpa nur Muhammad. Nah, berarti Tuhan sudah ada nur Muhammad. Sudah ada. Nah, jadi nur Muhammad itu kalau di dalam pembicaraannya memang dijadikan itu di dalam pembicaraan. Tapi kalau di dalam ilmu tidak dijadikan, tapi terbit daripada zat Allah Ta'ala. Berarti apa hakikatnya? Hadir. Ada juga nur Muhaddas ya, yaitu kan di mana andaknya Muhaddas. Karena sudah meluncur ke jasad budi raja Muhaddas. Sebelum meluncur ke besi, kepada batang tubuh, hakikatnya kadim. Padang bermata dua nur Muhammad. Bila ke bawah Muhaddas, ke atas kadim. Nah jadi kalau bakal lihat Muhaddas apabilanya meluncur ke bawah. Bilanya meluncur ke atas nur Muhammad itu kadim. Fatana qala hadhihi nur bin zulbi adam wa nuh wa ibrahim hatta awsalat yadul almil qadim ila man khassas bi takrim abih karim abdillah ibni abdil muthalib bin qadul ajam wa ummihi allati hiya fil makhawif aminah as-sayyidatul karimatu aminah. Yang artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menerbitkan nur Muhammad 2000 tahun terlebih dahulu daripada batang tubuh Adam, lalu masuk dikandung di sulbi Adam nur Muhammad 2000 tahun. Asalnya Adam tadi hidup, hidup mematung seperti huruf alif, berdiri seperti patung, seperti mayat. Setelah Allah tiupkan roh padanya Adam, setelah Allah munculkan nur Muhammad padanya Adam, lalu Adam hidup karena nur Muhammad. Ini awal-awal kejadian. Lalu Nabi Adam baby ini banyak wafat, lalu nur Muhammadnya pindah kepada Nabi Nuh. Berarti nur Muhammadnya hidup. Nah itu kan hakikatnya kadim. Lalu Nabi Nuh banyak baby ini wafat, lalu nur Muhammadnya pindah lagi, yang akhirnya kepada Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim baby ini banyak wafat, lalu nur Muhammadnya pindah lagi, yang akhirnya kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya Abdullah bin Abdul Muttalib itu mengandung nur Muhammad seikungan. Nah, padahal, ayo, banyak yang hendak lawan Abdullah ini lah kadang sendiri. Sekalinya, ayo, baby ini lawan Siti Aminah, seorang perempuan yang miskin banyak di situ ikutan makatu nang mati takajud, mati nang kada behinak banyak jua. Mendengar si Abdullah kawin Aminah, jaka je imbat itu mah ya jaka lo nak ko jaka pasti nak itu dia jaka lo nak ko aja. Nah jadi di situlah dikandung oleh Abdullah nur Muhammad, lalu Abdullah menetiskan ke rahim Aminah. Nah jakanya kada rahim kayak Pak menetiskan si Rahman ini tadi. Rahman laki-laki, rahim perempuan. Huruf alif laki-laki, huruf hak bini-bini apa bunyinya? Alif bertemu hak apa bunyinya? Ah kada. Jikir kada. Nah. Amun nunggu zaman yang kada tahu. Alif bertemu hak apa? Ah itu jikir. Lalu masuk ke rahim Aminah. Mengandung 9 bulan 9 hari, lalu lahir Muhammad yang jajan. Asli? Nah. Muhammad ibn batinin, Muhammad ibn zahirin. Kalau Nabi Adam, jasadnya Nabi Adam, rohnya Muhammad. Nah, kalau Nabi Nuh, jasadnya Nuh, rohnya Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim, jasadnya Ibrahim, rohnya Muhammad. Sedangkan Nabi kita, jasadnya Muhammad, rohnya pun Muhammad. Wajar. Muhammad ibn awalin, Muhammad ibn akhirin, Muhammad ibn zahirin, Muhammad ibn batinin. Apa itu Muhammad awal? Nur. Muhammad akhir? Roh. Muhammad zahir? Batang tubuh. Muhammad batin? Rabbani rahsia Allah Ta'ala. Di mana letaknya Muhammad ibn awalin? Muhammad ibn akhirin? Muhammad ibn zahirin? Muhammad ibn batin? Mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Nah di sini pertanyaan Nur Muhammad.
lu tahu sih banyak kelas tinggi, artinya tinggi eri. Jadi inilah awal kejadian. Berarti itu hal Muhammad. Nah, kerja apa-apanya Nabi Adam, Nabi Nuh, apalagi Abasyirin. Amun secara jahir Tuhan Abasyirin pada Muhammad, tapi kalau secara batin Tuhan Muhammad pada Abasyirin. Bingung orang berarti ilmunya. Nah, lalu Nabi kita itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Makna 12 itu ada maknanya, Rab itu ada, awal itu ada. 12 jad sifat asma af'al empat gelar. Sifat Allah Ta'ala jalal, jamal, qahar dan kamal. Apa tambah 4 8. Tanah, air, angin, api. Ada apa pada Nabi Muhammad? 12 Rab itu Tuhan awal, Tuhan yang awal lahir sudah di dunia. Aslinya belum lahir lagi nur tadi. Itulah sifatnya Allah, itulah kenyataan Allah, itulah wajibul wujud Allah Ta'ala. Nah, belum lahir, belum jahir. Lalu kemudian lahir 12 Rabiul Awal. Rab itu Tuhan, Tuhan yang awal sudah lahir ke dunia dengan melalui proses tadi. Kan di Kota Makkah itu dengan lahirnya Muhammad, patung-patung berhala Rabu Abi Majusi Padam. Yang namanya berhala itu adalah batang tubuh. Lahir roh pada diri kita, lahir roh Muhammad pada diri kita, sampai berhala. Coba cabut rupiah dan berhala mereka. Anda ke roh pada diri pian roh Muhammad sampai berhala. Cabut lagi berhala. Makanya dengan lahirnya Muhammad berhala roh. Patung hancur. Apa yang dinamakan patung? Patung itu 360 potong tulang pada diri kita. Sampai berhala, sampai patung. Karena lahir Muhammad. Jangan cuma di Madinah Muhammad lahir. Lahirkah sudah pada diri, lahirkah sudah pada jiwa. Ini orang yang memperingati dan gugur-gugur Muhammad secara hakikat. Ya kan asrakal aja yang Nabi Muhammad datang bersia tak imbai asrakal. Jam 10 katanya tak imbai di Palangkaraya, di Sampit, di Pangkalambun. Sampit, Pangkalambun, Dewi yang sakit hutang betimbun. Ayo. Makasih ya Pak Rasulullah, kemana di sini nih aku yang anak mendetang ini tak imbai. Dan itu pendapat orang yang tanpa ilmu. Coba kalau kita berpikir, sudah ada tali kabel listriknya, berapa aja kita mencabang biar tak imbai. Menyalakan TV, menyalakan VCD tak imbai, tetap menyala. Sama biar tak imbai orang masyarakat, tetap hadir Nabi kita. Amun umpamanya Rasul itu hadir di waktu masyarakat, usia kita dudukan berisim ke Madinah harum, mati yang ke Bangal bertahun. Nah, berarti hidup ada Muhammad. Jadi yang namanya Abi Majusi Padam itu adalah kan dengan lahirnya Muhammad Abi Majusi Padam. Yang namanya Abi Majusi itu adalah nang perasaan kita. Bila kita tidak merasa sembahyang ke Abi Majusi, bila kita tidak merasa berzikir Abi Majusi, bila kita tidak merasa beramal itu Abi Majusi namanya. Lahirkan Muhammad pada diri kita, hampir perasaan kita. Siapa yang berlaku? Nur yang berlaku. Nama lihat Nur, nama dengar Nur, berpandir Nur. Banyak aja ulama ampun maaf yang kada percaya dengan Nur. Pian itu jangankan Nur, Nur ini di atas. Pian tanpa roh pun kada kau melihat, tanpa roh pun pian kada kau begini. Kan hanya roh apalagi Nur Muhammad. Kan kebanyakan orang menghina masa ilmu Nur Muhammad. Dia tidak tahu bahwa dia hidup karena Nur Muhammad. Adam yang bapaknya segala batang tubuh pun tidak akan hidup tanpa Nur Muhammad. Jadi jasad kita dari mana? Dari Nur Muhammad. Roh kita dari mana? Dari Nur Muhammad. Jadi jasad kita ini mengandung empat unsur. Tanah, air, angin, api. Tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Pun kita nih, aku nikir asal datang daripada tanah, kembali kepada tanah, hancur. Asal daripada air, kembali kepada air, bangai. Asal daripada angin, kembali kepada angin, bebau. Asal daripada api, kembali kepada api, api neraka. Kembalikan tanah daripada Nur Muhammad. Air daripada Nur Muhammad. Angin daripada Nur Muhammad. Api daripada Nur Muhammad. Mana barang ini? Mulai ujung rambut sampai ujung itu Nur Muhammad. Tapi yang menghadas. Kembali ke dalam kepada roh. Meluncur Nur Muhammad yang adil. Panah roh Nur Muhammad yang ada. Memandang jasad seseorang Nur. Memandang roh seseorang Nur.
atas lagi. Nurun ala nurin. Belakang paham berarti kita mengerti. Karena mana barangnya? Ini kira. Wajib kada menyatakan ini Nur Muhammad. Wajib. Api dari mana? Daripada Nur. Neraka dari mana? Daripada Nur. Ujar neraka ini dalam riwayat. Wahai orang yang menyatakan dirinya jahir batin itu Nur Muhammad, haramlah nak membuat si aku jahir neraka. Amun orang kada beriman neraka ini, ayo berebut. Kalau yang ini neraka itu menangis, tidak akan sanggup kamu jahir neraka. Dibuat oleh orang yang tahu dengan hakikat dirinya Nur Muhammad. Kan jadinya kan ada pilih. Tuhan ini memberikan ilmu kepada seseorang, biarlah orang yang susah amun banyak ilmunya. Lebih baik juga banyak ilmunya itu soalnya. Ya ampun maaf, kenapa menyebut memuja ini bang? Mana ibarnya susah, mana ada bunga sebelang, mana ada sembahyang pulang, mana itu salah kalinya. Ibarat jembatan itu jabuk dilanggar satu, aja satu banyak membaiki aku. Gena cari pada tambal. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatakan dirinya karena nurjat Allah Ta'ala saking melimpah ruahnya terbit Nur Muhammad kayak ini contoh. Karena Nur Muhammad itu pada hakikatnya tidak dijadikan, tidak dicipta, terbit daripada jat contoh. Nah kayak banyu di dalam drum itu nah, saking limpasnya, saking banyaknya banyu di dalam drum, limpas sekarang kaya ampih ngarnya banyu di dalam drum, ngarnya banyu di dalam kaya. Sama ini karena jat Allah Ta'ala melimpah ruah lalu terbit Nur Muhammad, berarti kada dijadikan. Umpamanya nah kayak ada ragi lawan lakatan, masranya ada ragi lawan lakatan lalu terbit manis. Siapa nama manis begula lah kada, kecuali ini pina nupahin di gulainya itu lain, karena aslinya itu tapainya biar kada begula. Makanya di pematangnya orang olah tapai itu kada kawa menguya orang. Nyatanya kada cegiling lagi tapai. Makanya berukuni haram di mata ulama. Nyatanya berukuni di mata ulama bisa dikisi di sebenarnya. Boleh aja berukuni tapi jangan di mata ulama. Bapak menghidupi istin kagi di samsak kan menghidupi kendaraan kada bayar, menghidupi kendaraan. Amun menghidupi pajak bayar. Bayar di kendaraan kada bayar. Di anjir itu nah, di pala 18, pala 17, pala 16. Tukang tambal ban marandam kuitannya kasihan. Kuitan ban. Nah inilah perjalanan daripada Nur Muhammad. Bangga kita karena Nur Muhammad telah merasapi pada diri kita, yakin dan nyatakan. Nah, jadi mana kita asalnya bersumber daripada Nur, kembali kepada Nur atas Allah Ta'ala. Makanya di dalam diri kita ini nampak unsur namanya nampak banyak. Bilanya banyak api di dalam diri kita, darah itu penyarikan pemamayan lebihan. Tapi bilanya banyak banyu beliuran menguai orangnya kewian. Bilanya banyak angin pengantutan. Nah, jadi jadikan batang tubuh kita itu Nur, jadikan roh kita itu Nur. Supaya kita benar selamat dunia. Ini sebenarnya kita kisahkan kelahiran baginda Rasul itu jangan cuma di Mekah, tapi di dalam diri. Kata jalla itali qalbi musbiran duna kinai. Engkau telah tampak ya Muhammad di batin kami, yang terang, yang terdinding ya Muhammad. Kan di Madinah sidin, walaupun jauh tapi kan terdinding. Di syuhud pandangan tarik Rasidin tidak ada lagi, ada di kalbul mu'minin. Memang jasad sidin di sana, tapi yang sidin di kalbul mu'minin. Ini nak parak di belakang nan, parak tapi tahalak. Nah ini. Jadi alhamdulillah beliau memancar seperti Uwais Al-Qarani di dalam riwayat kisah. Jadi ujar para sahabat, ya baginda Rasul, siapakah kaina surga nang ke muka kaina ya Rasul? Nah, kaina ada ya Rasulullah, kaina salat, kaina berjamaah. Jadi ujar para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mudah-mudahan aku ujar Abu Bakar. Oh, ujar Umar, mudah-mudahan aku, ujar Utsman, Ali, mudah-mudahan aku. Lalu kemudian sembahyang Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarani yang dimaksud baginda Rasul. Lalu salat para sahabat ini bilang Rasulullah keimaman. Ada Uwais Al-Qarani ini nangan orang sakit, nang orang susah, kada mau sini di muka dibunju-bunju aja. Kata bini hirani orang, kesian.
sandal gini yang sebelah kasihan. Lihat betis ku alu awas akarannya nakai kaki betis. Salawar gini bertambah-tambah kasihan. Lalu setelah baginda Rasulullah berdoa lalu lalu sidin. Nah itu sidin. Berdiri awas akarannya. Ya jinjungan baginda Rasulullah doakan kulunlah. Jadi kan setelah bersalaman, uwais al-karani, lalu Rasulullah bulik uwais al-karaninya. Lalu kemudian sahabat ini kan melihat, kadang memperhatikan uwais al-karani tadi nak bulik berhulu. Jadi ujar Rasulullah para sahabat tahu lekam. Tuh nang tadi nang bersalaman hanya bulik tak kajutai banyak mandam nang bampak. Padahal Abu Bakar kurang apa, Umar Usman Ali kurang apa, sahabat Nabi. Tapi nang Rasulullah kan pasti sikin tahu. Jadi ujar baginda Rasulullah para sahabat, ikam kusuruh meminta berkah doa kepada uwais al-karani. Ini kita ini mengambil itibar artinya Allah Ta'ala itu pada memandang pihak siapapun gitu nah. Padahal kan sahabat Nabi ini kurang apa Rasulullah sakaguringan makan bersama. Jadi ujar Rasulullah wahai para sahabat ikam kusuruh datangi uwais al-karani minta berkah doanya. Lalu datang jalan ya memang agak jauh lah. Jadi uwais al-karani ini seorang pengembala kambing. Tuk-tuk-tuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, ujar uwais al-karani. Apa kabarnya sidin? Kabar baik. Kami kesini untuk meminta doa berkah daripada uwais al-karani. Takah yuta uwais al-karani, kada tersalah lagi sidin. Kada, karena junjungan baginda Rasulullah tahu. Nah, apa hebatnya uwais al-karani ini, nah ilmunya apa? Apa malarnya apa? Ujar uwais al-karani. Maka bubuhan ikam-ikam ini, sahabat Nabi yang terdekat makan guring bersama sedangkan aku jauh. Jawaban uwais al-karani singkat dan padat. Wahai para sahabat, aku bujur aja jarang bertemu Muhammad. Tapi sedikit pun kada bisa lawan Rasulullah. Ini nanti dicampurkan dalam badan maknanya. Jarang bertemu Nabi Muhammad tapi tidak akan berpisah dengan Rasulullah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Rasul. Berarti kemana memuji Muhammad? Kemana membaca salawat? Tidak ke Madinah. Amun kita pernah ke Madinah lah membaca salawat. Di mana kaji dan tuan kayak orang susah hendak umrah, hendak pulang haji. Nah, sekalinya ada. Nalakat ya aku Rasul min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Yang mana Muhammad pada diri kita? Ruh sebiji. Nah, dia akan berarti dia mati. Ya banyak aja kan jelas di barakan tadi yang ngarang taguring kawan. Hari ini jadi orang ujar Nabi kita waktu sini hendak meninggal. Umati. Kalau orang syariat Nabi kita anak meninggal, anak wafat sirin mengata umati. Kagak nangan lawan umat. Itu bujur secara syariat. Kalau secara hakikat maksud baginda Rasul itu apabilanya aku telah tiada jadi sirin. Cari aku ada pada umat. Lalu kemudian bersabda beliau, celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku kain di dunia. Bilanya aku sudah wafat, maka celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Kayak apa mengenali sidin dia? Sidin sudah wafat. Nah, aman mengenali jasadnya kan kawa kita. Karena li rosidin tadi. Wa'lamu annabikum. Di antara kamu aja Tuhan ada Rasulullah. Nah, ya di situ tuh nang hidup. Makanya kan hanya baginda Rasul itu meninggal sebelum siang. Lalu asar, setelah salat asar para sahabat duduk dulu. Siapa nang memadakan Muhammad itu mati kubunuh. Siapa nang memadakan Muhammad itu mati tidak benar. Padahal hanya sirin apa? Itu perkataan para sahabat itu menjurus bukan kepada jasad. Tapi yang menjurus kepada roh beliau. Nah, jadi roh beliau di mana? Di kalbul mu'min. Ini bangga, rasa. Kata jalan italia kalbi muspiran gunai kenai. Kan jadi hadir Muhammad, lahir Muhammad. Jangan cuma serakal lah. Bilanya kada hadir Muhammad, para ibu ikan kan mati di sini aja. Ayo. Lihat hadir, kada dihadir, hadirakan. Ayo. Tanpa nur awal kita berpandir, tanpa nur awal melihat, tanpa nur awal membaca. Siapa nur itu? Nur itu sifatnya Allah, nur itu kenyataannya Allah, dasar Allah Ta'ala. Roh itu di bawah anda kan, nur di atas lagi, di atas Allah Ta'ala. Nah, di mana? Ya mengandung di sini lah, di batang kubur. Mau lah binaraka mau makan, mau lah cacing mau makan, kita masuk dalam kubur. Nah, asal kita menyatakan,
ini memang daripada Nur Muhammad, kembali kepada Nur Muhammad. Yakin kita. Dengan hari ilmu yakin ni, biar yakin. Ada ya yakin, hanya ilmu ada. Yakin kada, yakin kada. Dumpit ke lain, dumpit ke lain, barang kata. Tangkapnya saya tak tangkap kayak sapi. Wabut rebaka hatta yakin kali yakin. Yakini ulimu dengan yakin yakin. Nah ini peristiwa kelahiran Muhammad tadi. Patung berhala roboh karena lahir sudah roh, ampi sudah nina batang tubuh ini, ampi berhala, ampi patung. Makanya lah dengan lahirnya Muhammad rahmatan lil alamin. Kan lahir roh pada diri kita. Rahmat mata kita kalau melihat, telinga kita kalau mendengar, burung kita kalau berpandir. Bayangkan roh-rohnya dicabut, Muhammadnya dicabut, rahmatan lagi. Nah, disitu. Itu nang rahmatan lil alamin. Ini baginda Rasul ini contoh kepada kita. Baginda itu kita harus itu. Nah jadi baginda adinya pajak api majusin kita pajak hidwa. Nang sifat angkara muka nang kita merasa diri kita nang salat. Nang kita merasa kita berzikir. Nang kita merasa kita baca salawat. Nah ada kada Muhammad. Hebat kira Muhammad. Hebat. Insya Allah yakin. Nah, bukan artinya tantang corona tapi dilawan. Ini corona jangan ditantang tapi dilawan. Kenapa? Karena ada ilmu Nur Muhammad. Corona ini kita anggap lawan api neraka. Api neraka kan gak naik. Corona itu sekecil debu neraka. Neraka aja kada membantas lawan orang yang meyakini jahir batinnya Nur Muhammad, apalagi corona. Ini waktu corona tadi yang kada nangwaninya sama mandihi. Sini jom mandi berapa juta? Umpama aja jom 10 juta, ulun mempakan biasa 1 juta, ulun 9 juta mengambil, ulun mempakan 1 juta. Ulun mandi, kada apa-apa, alhamdulillah masih hidup. Kita yakin. Allahumma ini a'udzubika minka. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang datang daripadamu ya Allah. Mun setan berbuat masih kada hebat. Ya. Allah Ta'ala yang berbuat sebenarnya. Nang ma'adakan penyakit, nang ma'adakan racun, tapi yang ma'adakan penyembuh ubat subhanahu wa ta'ala. Allahumma ini a'udzubika minka. Kalau Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, itu kedudukannya di bawah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan setan. Nah, ada yang ini, Allahumma ini a'udzubika minka, ya Allah, ulun berlindung daripada perbuatan dia. Mana hebatnya perbuatan jin lawan Allah Ta'ala? Jin tidak akan bisa berbuat tanpa Allah Ta'ala. Nah ini nah, makamnya bujur aja juga kalau ibu berbina sebujur. Cuma pulang sempurnakan. Kan kalau yang sambah jalan itu kan kebanyakan itu orang syariat, orang PK bujur aja. Cuma pilih aja. Ujar orang syariat ini yang sambah yang bismillahirrahmanirrahim. Kul auji berbina malikina minta jauhkan syaitan. Amun pian yang ada syaitannya baik kok kadanya hilang bang. Nah nyenangkan perbuatan setan ini bilangnya kita itu perbuatan setan, bila pian berzikir setan, bila pian berzikir setan karena pian lawan wala. Makanya kalau diberi binas nah, tiga kali ha, ini aja dibaca ilahi anta maksudi waridaka matlubi ajini mahabbataka wa ma'ribataka ya Allah. Ya Allah hanya tujuan engkau, hanya engkau tujuanku, hanya engkau yang aku maksud, keridhaanmu yang aku cari. Allahu Akbar. Bosali silakan, kada bosali silakan, orang yang kada bosali kada apa-apa, yang penting niat akan sembahyang. Itu sanggul pang ayo kada dibusali sirin. Sirin usalinya bapantun. Riu-riu padang sibunin padang sitamu-tamu. Aku rindu kada dengan Tuhan sabarang tampat kawa bertamu. Allahu Akbar. Kaina Imam Gilanger kaitu kena. Pahan orang lah. Jadi padang bujur. Jadi ilmu nang ini nang perlu dicari. Hidup di dunia diberikan alat rezeki yang banyak. Masa kada kau mengenal Tuhan lah. Orang yang susah aja kau mengenal Tuhan, apalagi orang yang fikir. Kalaunya kita ni mengenal Tuhan di luar pada awak, ujar Rasulullah sesat. Lebih baik kamu tidak Islam, orang kafir aja Tuhan yang tahu. Jadi orang Kristen, mana Tuhan kamu tu Yesus. Orang Buddha, mana Tuhan kamu tu berhala. Orang Islam, mana Tuhan kamu tu di menara di atas kasihan ya Tuhan kepada saat. Ayo. Allahu Akbar. Ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini kepada ikam. Aku nyatakan diriku ini kepada ikam. Kada usah ngalih mencari bilah. Bilah ada pada kipas. Kada usah ngalih mencari Allah. Allah nampak pada nafas. Nah, bunyinya. Oh Allah. Ujar arwah guru ulun bahari. Dingus-dingus Allah Ta'ala maka ditahu di sini. Dingus-dingus pun aja. Sampai dingus-dingus aja.
kasihan sidin. Hu Allah. Hu Allah. Nah, siapa nama milih bayi tangan? Siapa nama lihat ini kan? Siapa nama panir ini kan? Siapa? Hu Allah. Nah, itu nama makna zikir. Kalau zikir itu artinya dan maknanya harus tahu. Kalau zikir la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kalau maknanya la ilaha illallah aku Allah taala, aku Allah taala. Ujar sirin kan ujar kita kada. Nah, itu makna arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah. Makanya kan nyebai zikir orang marifat ini lain zikirnya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang syariat kala wujud aja juga karena tingkatannya situ. Orang mahal mamanya la ilaha illallah nyeru ada. Inya kan memikirkan wujud Allah taala ada kada? Inya memikirkan apa makanannya? Amun urang karam di lautan Allah taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu nyaman kada? Kada wani kuruna bapara. Kada takarut benar kuruna. Bukan ditantang tapi dilawan. Dilawan dengan zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku wujud Allah. Pun pian ini Nur Muhammad, pian ini kenyataan wujud Allah Ta'ala, beparlah korona. Nah itu nak kebanyakannya, mohon maaf. Lah, nanti aku tahu ini karena kadang orang syariat, bacaan harap, tapi keyakinan gak ada. Kalau orang pahlawan bahari, dia bismillahirrahmanirrahim, yakinnya. Nah, orang minta bayinya, orang membicara aja. Pokoknya minta bayinya orang nikam, aku ada bisa aja, tolong bicara, ayuh aja. Pokoknya aku yakin berpian. Ayuh, ambil bayinya, bismillahirrahmanirrahim, ras peti ras. Penyakit orang waras aku dapat beres. Itu namanya nyepir siapa? Allah. Kan jadi pian main makan aja Allah taala pada diri sudah kada keluar lagi pada diri. Oh jangan aku menyatakan diri kini keberikam. Kamu tuh kenyataan aku tidak bingung tuh aku. Nah. Situ. Sarang bubut di pohonan batang pudak nang kami bayi. Satu wujud kita bersamaan seperti ombak dengan air. Ombak lawan air berapa? Satu. Seperti banyu lawan air. Cuma anda kan yang aja. Nur Muhammadnya anda kan yang dimana? Di Urepian, Bian Ngaran. Nur Muhammadnya di Urepian, Bian Ngaran. Nur Muhammadnya di Urepian, Ulung Ngaran. Banyu dimana anda kannya? Sumur. Banyu dimana anda kannya? Danau. Banyu anda kannya dimana? Bergelombang. Laut. Banyu dimana anda kannya ini? Banyu Allah. Nah sama. Jadi masing-masing memuji Muhammad, jangan lagi ke Madinah. Nih, Rasulullah Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Kan kalau di Madinah kan biasa cilin. Pontos kita puji, ada syirik lah. Itu nama Muhammadiyah itu orang apa? Muhammadiyah yang asli ini sebenarnya tersok. Sebenarnya kau ini kada. Ujar Muhammadiyah bapa memuji Nabi Muhammad, jangan langsung kepada diri. Nah, bujurlah. Makanya Muhammadiyah ini mudah kayak keras hukum tiwas. Bapak lagi dia mengirimi yang sudah mati. Tiwas ada bapak di dunia. Ada kita kan mengirimi yang mati. Mengirimi rohnya. Wa ila arwahi wa ila ruhi. Nah. Sama Muhammadiyah kada memakan nasi 3 hari basi. Nasi turun tanah sama getal. Tapi kenapalah? Kan makanya di situ kalau bila mati anak Adam putus sama ibadahnya, tapi tiga anak artinya anak kada putus dalam ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang saleh. Anak yang saleh ini mainakan lah. Umpamanya kuitan lah. Kuitan belum meninggal. Oh, ini berduit ada nah. 1 juta umpamanya ul naruhakan nah, mengalir kada. Kenapa ini ada marwah? Itu dikirakan. Baginda Rasul aja istri beliau Hadijah itu meninggal sehari ke-11 pada bulan Ramadan. Sidin menyumbari kambing mahauli. Nah, makanya apabila jana abdalnya itu mahaul Hadijah itu nak abdal membedui kambing. Mun kada ada nang harus cari ite. Amun kada ada hutar ite. Amun kada ada gedin jam ite. Tapi gedin ini pian membawa berakat juga. Membawa berakat karena dahulunya kada ni ujar nang gini. Pian bilanya bebini langkahi mayat ulun mati dilangkahinya. Pokoknya jadi bini pian kaya apabilanya kada karing kubur ulun jangan bebini. Ayo dibawa kanang lagi ai gebin 2 karung. Buat nyalin kuburan nah, karing. Makanya gebin mampu berkah. Nah disitulah perjalanan Nur Muhammad. Jadi nyata sebagainya Rasul. Jadi wafat beliau kemana Nur Muhammadnya pindah? Nah
tuh nur tuh di atas daripada roh, roh di bawah daripada nur, sama aja. Andakannya di mana udahnya di situ. Nah kayak umpamanya cerah, wadai, ini gelapung, gelapung bertanah. Andak dicipir, tapi belakis lapis wadai lapis ngarnya. Padahal aduhnya gelapung juga. Anak di situ, oh apa yang kata? Anak di situ, oh saling buka. Nah, padahal semua gelapung sama, sabarannya sama Nur Muhammad. Tapi bila yang kenal dirinya pinando, maka tidak akan diajak belajar dan sisa. Cacing pun tidak akan sanggup. Kan masuk dalam kubur. Karena kan kita tadi batang tubuh kita daripada Nur, roh kita daripada Nur, ampunnya ke atas, nurun ala nurin, liput ke sini. Masuk ke dalam kubur. Ya. Nur yang masuk. Orang cacing memakan sama-sama kebustian. Orang mungkar nanti mananya? Di dalam riwayat. Jadi kan mungkar nanti mana? Mana bukan siapa Tuhanmu? Diri berduduk, akulah Tuhan ikam. Itu kalau orang mati, orang ramai itu tak ada tahu. Apalagi kan orang-orang yang bawa daman. Tapi ini tenang aja, mana bukan siapa Tuhan berduduk si bencir tadi. Bagi pas, masa si pedang sunyi ada yang nanya-nanya. Sarik malaikat, cucuknya cuk, cucuknya, wah, asoy ya. Cari anak ayat dalam cuk, mana tahan ya. Makanya ini ngari itu asoy. Bendenjer ini sudah sarik, sampai tak asoy yang ketiga. Han berarti tidak ada tanya-menanya di dalam kubur, apa adanya? Dalilnya. La yus'alu amma yaf'alu wa mislan. Tidak ditanya. Oh, apa yang diperbuatnya Allah? Ditanya dirinya, kamu nama seperbuat. Tidak dicabut. Kenapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dhuhriyyati. Wahai roh yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Nah berarti hakikat batang tubuh kita ini Nur Muhammad, hakikat roh kita itu Nur Muhammad. Bila memandang jasa seseorang itu Nur, memandang roh seseorang itu Nur, naik lagi ke atas Nurul ala Nurul ala. Ya nasib pun sudah. Jadi kadang menyalahkan ilmu orang lagi, ini kadang menyalahkan ilmu orang. Hanya balik jadi mubeke, tauhid kada tersopada mau bunyi menyalahkan. Mau jalan tersopada sama sembahyang, bujur baru sembahyangan. Bah, apabila orang yang belajar tersawuk, jangan sampai yang belum tinggalan bulat penerai. Nah, jadi bujur aja, ilmu fikirnya bujur, ilmu tauhidnya bujur, ilmu tersawuknya bujur. Nah lalu sirin nak meninggal anak wapan aja sirin, bilanya aku kain ala bila telah tiada, cari aku ada pada umat, cari aku ada pada umat, cari aku ada pada umat. Maka celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Jadi pada hakikatnya, Muhammad batin Muhammad, berarti telah roh Muhammad Yahir Nabi Muhammad. Karena Muhammadnya ada dua versi. Versi yang pertama Muhammad yang menempuh al-maut, menempuh mati. Yang kedua versi Muhammad yang tidak menempuh mati, yang kekal, bakal selama-lamanya. Yang menempuh mati ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dikebumikan di Madinah. Muhammad yang kekal Rasulin. Di mana berpindah? Pindah alam, nah ke alam sini, alam sini, alam sini. Nah, jadi kita wajarnya membaca Allahumma salli ala Muhammad, salam alaikum Muhammad, salam alaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Senang kalau orangnya ada. Mun orangnya kada ada, kenapa diberi salam? Di orangnya ada, maka ikuti lagi. Dengar Muhammad itu roh pada diri kita, yang namanya umat itulah jasad ada pada diri kita. Nah jadi Nabi kita meninggal, wafat umur 63 tahun. Yang ditinggalkan sirin, Al-Quran dan hadis. Hadis itu ada dua, hadis sahih dan hadis kursi. Hadis sahih orang syariat, kalau hadis kursi ini yang paling bagus karena rahasia antara Tuhan lawan Muhammad. Karena hadis kursi ini adalah banyak yang mengandung marifat. Kadada di Al-Quran, hadis kadada, cari sahabat Nabi Abu Bakar, Umar Sumunan. Kadada juga kita umpati apa ijma ulama. Baik ulama fikih, ulama tauhid, dan ulama marifat. Nah inilah yang mungkin ulun sampaikan. Kurang lebihnya, minta maaf, minta ampun, minta rida. Ulun akhiri, wa bila taufiq, wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Rasul berhormati diberkati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa lakal hamdu. Ya Rabbana wa lakal hamdu.
Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya Allah disyafaati bi rahmatika barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna bi hati nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sam'i nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi basari nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ajsari nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi qulubi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ruhi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi islami nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi imani nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi tauhidin nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ma'rifatan nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ittiqan nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi haqqi la ilaha illa anta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi haqqi ya nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakan fi rizqina wa qabla al maut wa indal maut wa min rabbil maut. Allahumma hawin 'alaina bi sakaratil maut najatin minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati ya Allah ya sipun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin taqabbalallahu minkum. Setelah selesai pembacaan doa tadi maka selesai pula acara kita pada hari ini. Kami sekali lagi atas nama Sayyidul Hajat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada yang mulia al-mukarram guru kita Haji Ahmad Sarbaini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami atas nama Sayyidul Hajat juga mengucapkan ampun maaf beribu ampun jika seandainya di dalam pelaksanaan kami ada mendapatkan kesalahan, kehilapan, kekurangan segala apa juga pun kami mengucapkan banyak-banyak minta halal. Akhirul kalam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu
أهل بيت
قم أمان الأرض قم أمان الأرض قم أمان الأرض فذكري سفين للنجاة إذا خفت من طوفان خفت من طوفان خفت من طوفان لكل أذى Yeah.